Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan Masakan Ade. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan salam semangat. Kali ini aku membuat salad yang segar dan simple. Yuk langsung saja kita lihat ke cara pembuatannya. Langkah pertama adalah masukkan es batu secukupnya saja. Lalu masukkan agar-agar yang sudah dipotong kecil-kecil. Masukkan juga buah pisang yang sudah dipotong-potong juga. Lalu masukkan juga buah jeruk, yaitu baby jeruk ya teman-teman. Lalu tambahkan susu kental manis vanila. Dan tambahkan keju parut. Tambahkan dengan jagung manis yang sudah direbus. Lalu tambahkan lagi dengan susu kental manis vanilanya. Dan jadilah salad yang segar dan simple. Dan sekarang waktunya mencoba salad. Rasanya segar banget teman-teman. Boleh banget dicoba nih teman-teman. Bahannya simple dan cara membuatnya juga mudah banget. Sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel aku ya dengan like, share, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum.